السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سما سَمَا sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar sahibul المرحوم والمغفور له العارف بالله الإمام الحبيب صالح بن محسن الحامد وبالخصوص guru kita bersama الحبيب محضر بن محمد بن صالح بن محسن الحامد dan semua keluarga besarnya begitu pula guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmunya Habib Taufik Habib Muhammad dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu para kiai, para sesepuh, para gus, para lora, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Mahdhar dan semua keluarga besar Habib Saleh. Begitu pula para ulama-ulama kita Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Allah jaga zahir batinnya. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal hadirin hadirat tamu Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Maula Tanggul. Insyaallah sebagaimana yang beliau katakan, kita keluar dari tempat ini jangan sampai tangan kosong insyaallah Saudara. Insyaallah keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabul oleh Allah taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Ahibai al-kiram betul apa tadi yang disinggung oleh guru kita ketua Arab al Utahal Alawiyyah Al Habib Taufiq As-Segaf begitu pula disinggung oleh al Habib Muhammad Fadak Habib Saleh ini sudah wafat saudara jasadnya sudah dikubur tapi manfaatnya tetap hidup ibadah Allah beliau wafat jasadnya sudah dikubur tapi keberkahannya, manfaatnya, ilmunya, kesolehannya bisa menyatukan kita pada pagi hari ini saudara. Hati-hati ibadallah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan. Khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan saudara. Padahal Dua-duanya sama-sama penerusnya Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu <tell> alaihi wasallam. Para habaib, para dzurriyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu <tell> alaihi wasallam, "Taraktu fiikumus saqalain, ma bihi bihima lan tadillu ba'di abada." Kitabullah itrati ahla baiti Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian? sepeninggalanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua pusaka yang mana-mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut kalian tidak akan tersesat selama-lamanya saudara apa dua pusaka tersebut kitab Allah Al-Qur'an wa keluarganya baginda Nabi besar Muhammad jadi ini peninggalan Rasulullah saudara di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah mereka adalah warasat Rasulullah para pewarisnya Nabi kita sama-sama tahu hadis sama-sama hafal al-anbiya lam yuarithu dinaran wala dirhaman wa innama ilma para nabi mereka tidak mewarisi dinar tidak mewarisi dirham yang mereka warisi adalah ilmu saudara al-ulama warathatul al anbiya para ulama adalah pewarisnya Nabi habaib durriyatu Rasulullah ulama warasatu Rasulullah demi Allah kalau habaib ulama kiai yang pertak dibenturkan yang pertama rugi adalah umat Islam saudara betul atau tidak betul atau tidak yang pertama rugi umat Islam yang pertama rugi adalah muslimin dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara. Iblis yang memang menginginkan agar umat Islam tidak ada kebaikan di dalamnya, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari sama-sama dengan keberkahan hal habib kita rajut kembali persatuan. Hati-hati, hati-hati, saudara. Mari kita lihat bagaimana dulu para sahabat dengan ahlul bait satu sama lain hubungannya sangat erat sekali pada Allah. Saya teringat satu kisah seorang ulama di kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Zaid ibn Thabit ini ulama di kalangan sahabat kepada Beliau suatu saat menaiki kuda. Begitu Sayyidina Zaid ibn Thabit menaiki kuda, ada Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang merupakan sepupunya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam radhiyallahu Habrul ummah imamul aimmah. Bukan hanya sepupu Nabi, bukan hanya ahlul bait nabi tapi beliau adalah rujukan dalam ilmu tafsir saudara yang mendapat doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu lihat Sayyidina Zaid Ibn Thabit sedang naik kuda apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas saudara Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil tali kudanya Zaid Ibn Thabit saudara beliau menuntun kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit ini sepupunya Rasulullah saudara dituntun kudanya Sayyidina bin Thabit sampai-sampai Sayyidina -sampai bin Thabit gak enak dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas apa kata Sayyidina bin Thabit jangan lakukan ini wahai sepupu Rasulullah engkau sepupu Rasulullah masa kau nenteng kudaku masa kau nuntun kudaku apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas saudara? Hakadha umirna an naf'al Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan para ulama. Ini bukan lagi Habib ke-30, ke-39, ke-40. Ini sepupunya Rasulullah. Dimuliakan ulama puaris Nabi, saudara. Sayyidina Zaid bin Thabit gak kehilangan akal, saudara. Beliau begitu lihat perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas demikian akhlaknya. Sayyidina Zaid bin Thabit minta kepada Abdullah bin Abbas. Wahai ibnu Ammi Rasulullah, wahai sepupu Rasulullah. Keluarkan tanganmu, keluarkan tanganmu. Aku pengen lihat tanganmu dikeluarkan tangannya oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas saudara akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Zaid bin Thabit cium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas seraya beliau mengatakan hakadha umirna naf'al bi ahli nabiina. beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga nabi kami nabi besar Muhammad terbangun hubungan pewaris nabi dengan duriat nabi dari dulu sudah terbangun luar biasa saudara Makanya, jangan dengarkan itu. Yang bentur-benturkan, mohon maaf, ini sepertinya ada kekuatan masif, ada kekuatan sistematis, punya agenda tertentu yang pasti menginginkan keburukan untuk umat Islam. Dibentur-benturkan habaib, dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi, ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman. Saudara, padahal semuanya sama-sama berjuang semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara betul. Makanya kalau kita lihat saudara dulu, bagaimana hubungan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dengan Habaib, saya ambil satu contoh saudara. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Luar biasa kecintaannya para ahlul bait. Jangankan ketemu saudara Ada Habib mau datang Ada Ye mau datang Beliau cium baunya Nasyummu raihata Rasulullah Kami cium baunya Rasulullah Kata beliau saudara Saya dengar dari satu orang yang fiqah Ada satu haji datang Mau bertamu ke kihasan genggong Saudara Sebelum haji ini datang Hasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya, sebentar lagi ada cucu Rasulullah mau datang, saudara. Begitu haji ini datang, saudara. Kiasan Genggong nanya kepada ini haji, supir kamu mana? Haji ini nggak tahu kalau supirnya ini sayid saudara. Supir saya di mobil, beb tidur, beb. Datang ke Hasan Genggong ke supirnya, saudara. Dibangunkan itu supirnya, ye ye bangun ye, ye bangun ye. Kaget ini supir. Ini supir nggak pernah bilang kalau dirinya Sayyid, Saudara. Tahu dari mana Kiai Antum kalau saya Sayyid? Saya cium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi, Saudara? Sebaliknya. Saya dengar dari seseorang yang fikah, Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habshi Kuitang, Saudara, seorang arif billah. Ketika beliau soan keberani, Saudara. Pulang dari berani. Beliau ibadah mampir silaturahmi ke Ki Hasan Genggong diajak oleh Habaib Habaib saudara. Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi enggak pernah ketemu Ki Hasan Genggong sebelumnya. Tapi begitu ketemu dengan Ki Hasan Genggong saudara, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi langsung meluk seolah-olah sudah akrab. Sudah begitu erat dipeluk dengan kuat ibadah Allah. Sekitarnya pada bingung Habib, antum kok kayaknya sudah kenal. Bukankah antum baru pertama ketemu dengan Ki Hasan? naham kata Habib Ali bin Abdurrahman saya memang baru pertama datang, baru pertama ketemu. Tapi saya sudah kenal kiai ini sebelumnya. Dari mana? Saya pernah bermimpi Rasulullah. Saya lihat di samping Rasulullah ada kiai ini, saudara. Hubungan luar biasa. Tabadulul hub. Tabadulul ihtiram. Taksimul wal adwar. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya saling dukung, saling tolong menolong karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok hanya perantara. majelis hanya kendaraan. Al ghayatul Kuswa. Tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad. <tuh> 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 Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu enggak membuat kita ribut kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan saudara Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu saudara saya ingatkan dari tempat yang berkah ini, tempat persatuan, tempatnya Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Saya ingatkan nitaqallah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba saudara dua orang muslim sama muslim Diadu domba apa kata Nabi Layat khulul jannah namam tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba itu muslim sama muslim saudara ngadu domba nggak akan masuk surga bagaimana yang diadu domba Durriah Nabi dengan warasahnya Rasulullah SAW saudara bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai dibentur-benturkan kalau habaib dengan kiai diadu domba umatnya juga diadu domba Berarti mengadu domba umat Rasulullah Dua orang muslim diadu domba Tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Oleh karena itu saudara Mari kita lihat ke hasil Di dalam mukaddimah Kanun asasi nahdlatul ulama Beliau mengutip secara eksplisit Perkataan seorang sayyid dari As-Segaf Kala sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf Dikutip saudara Dan akhirnya apa yang terjadi yang nulis manakib kehasyim Hasyim Asy'ari seorang Habib Sayyid Asadullah bin Syihab saudara yang nulis manakib kehasyim Hasyim seorang Habib Kiai Hasyim ngutip perkataannya seorang Said tabadulul hub tabadulul ihtiram saling kerjasama saling mendukung saling sokong mesokong oleh karena itu saya ingatkan dari tempat ini Al Habib Saleh sudah wafat tapi beliau berhasil menyatukan jangan sampai yang masih hidup justru memecah belah justru membentur-benturkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu saudara saya serukan dari tempat ini jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Islam Jangan pernah berhenti untuk bela Allah. Jangan pernah berhenti untuk bersatu bela Nabi. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan Al-Quran. Jangan pernah berhenti untuk perjuangkan NKRI, saudara. Terus galang persatuan. Kalau ada yang memainkan politik belah bambu, maka kita mainkan politik sambung bambu, saudara. Setuju, setuju. Siap galang persatuan, siap galang persatuan. Abaib dan Kiai siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela nabi, siap jaga Islam, siap jaga NKRI. Saya mau tanya, kalau NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan. Kurang keras, NKRI mau dirusak, diamkan atau lawan. Kalau NKRI mau dirusak oleh kaum liberal, diamkan atau lawan. NKRI mau dirusak oleh komunis, diamkan atau lawan. NKRI mau dirusak oleh radikalis, diamkan atau lawan. NKRI mau dirusak oleh teroris, diamkan atau lawan. Kalau NKRI mau dirusak oleh asing dan asing, diamkan atau lawan. Siap jaga Indonesia, siap perjuangkan Islam, siap terus galang persatuan. Semua angkat tangannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah. Oleh karena itu, saudara, terus jangan pernah berhenti. Kita berjalan di belakangnya para habaib yang istiqamah, kita berjalan di belakangnya para kiai yang istiqamah, yang mana mereka mengikuti semua jalannya ulama-ulama Ahlus Sunnah yang bersambung sampai Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan saya juga terakhir sebagai penutup di sini, atas nama Sayyidul Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan beliau bisa kemari, insya Allah. Beliau ingin sekali kemari, tapi masih bebas bersyarat, saudara. Jadi bebas bersyarat ini sampai Juni 2024. Bebas bersyarat sampai Juni 2024, beliau nggak bisa keluar Jakarta kecuali dengan izin, saudara. Atas nama beliau, saya sampaikan salam kepada semua keluarga besar Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid dan semua jamaah yang hadir mohon didoakan agar beliau dijaga zahir batinnya oleh Allah dan mudah-mudahan perjuangan umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau juga atas nama beliau kami mengucapkan takziah atas wafatnya seorang mutiara seorang mutiara Al Hubabah Fatimah al Habib Saleh bin Mahsen Al Hamid yang mana biasanya kalau hal tanggul ini kami sowan ke beliau saudara sekarang rasa-rasanya ada yang kurang, ada yang nggak lengkap ibadah Allah. Kita kehilangan seorang mutiaranya Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Kami atas nama keluarga Al Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab dan atas nama keluarga besar Front Persaudaraan Islam mengucapkan a'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara lihubabatina hubabatina wa la naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un innal 'ayna latadma' وإن القلب لا يحزن وإن على فراقها لا محزونون تراهير كتابة الفاتحة فاتحة untuk مرحومة حبابة فاطمة بنت الحبيب صالح بن محسن الحامد الآن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة ويتغشاها بالرحمة والمغفرة ويدخلها الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Ya kan abdu, ya kan sayyidina surat mustaqim surat al-ladina nam ta'alim wa al-mawdubi alihim wa al Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.